Giveaway saldo dana 200.000 buat 4 orang pemenang nih. Masing-masing dapat 50.000 apabila video ini tembus 300 like dalam waktu 24 jam sejak video ini dirilis. Oke, teman-teman silakan aja like, subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen nomor dana kalian sebanyak-banyaknya nanti apabila video ini menembus 300 like dalam 24 jam kita langsung bagi-bagi saldo dana dan langsung kita undi dan langsung kita transfer tanpa menghubungi pihak pemenang. Oke, semoga kalian beruntung. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama kami di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada video kali ini Mimin akan share sebuah event terbaru, dan eventnya ini legit sekali. Barangkali teman-teman belum tahu tentang event ini, silakan teman-teman simak video ini sampai habis jika teman-teman belum tahu ya. Oke, jika teman-teman udah tahu tentang event ini, silakan aja teman-teman skip aja untuk tutorial kali ini. Oh iya, di video ini ada giveaway harian. Jika video ini menembus 200 like dalam waktu 1 hari, Mimin akan bagi-bagi saldo dana untuk 4 orang pemenang yang beruntung. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, di sini Mimin udah masuk ke dalam aplikasi yang pertama teman-teman. Dan di sini ada paket kejutan Natal nih. Nah, di sini kalian bisa main nih, aplikasi ini gratisan ya. Kalian bisa dapetin saldo dana OVO GoPay dari aplikasi ini. Barangkali teman-teman belum tahu tentang aplikasi ini. Nah, di sini ada event nih dari aplikasi ini. Paket kejutan Natal, Anda mendapatkan 90.000 koin, undang teman dan dapatkan 10.000 koin lagi. Nah, untuk mengklaimnya kita bisa klik di bagian mengambil yang berada di sini. Oke, di sini kita bisa klik seperti ini, dan di sini teman-teman bisa langsung beresin nih misi-misinya, banyak ya guys ya. Oke, di sini kita bisa langsung klik di bagian ini, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, saldo Mimin sekarang 493.600 koin, setara dengan 49.000 rupiah. Nah, ini kalian bisa tarik nanti nih jadi dana OVO dan GoPay. Nah, di sini untuk cara melakukan penarikannya kita bisa klik di bagian menebus. Dan aplikasi ini untuk persyaratan penarikannya itu sangat ketat sekali teman-teman. Kita harus check in setiap hari ya untuk nantinya melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Nah, jika teman-teman ingin melakukan penarikan Rp600 dana, teman-teman itu harus check in dulu selama seminggu teman-teman. 1 sampai 7 hari berturut-turut baru bisa withdraw Rp600. Kalau ingin withdraw 2000 dana, teman-teman harus check in sebanyak 15 hari. Terus di sini teman-teman harus mengundang sebanyak 1 orang teman-teman. Jadi semakin susah ya guys ya. Tapi untuk withdraw yang 700.000 itu tidak ada persyaratannya. Jika ingin withdraw ke 400.000 tidak ada persyaratannya. Jika ingin withdraw ke 200.000 dana tidak ada persyaratannya. Dan withdraw 100.000 tidak ada persyaratan penarikannya teman-teman. Jadi untuk persyaratan penarikannya dari Rp600 sampai Rp4.000, GoPay, OVO, bank transfer seperti itu juga teman-teman. Lalu bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi poinnya? Oke, di sini untuk cara mendapatkan pundi-pundi poinnya itu ada banyak teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita bisa klik di bagian yang ada di sini. Kita bisa klik di bagian 20.000 koin.
Nah, di sini teman-teman bisa check-in setiap hari untuk mendapatkan koin tambahan. Untuk hari pertama dapat 98 koin, hari kedua dapat 168 koin, hari ketiga dapat kado, hari keempat dan seterusnya kita dapetin poin. Dan untuk cara membereskan check-innya kita bisa tap seperti ini aja. Di sini ada menu check-in, kita bisa tap aja nanti untuk mendapatkan pundi-pundi atau tambahan poin. Nah, itu untuk misi yang pertama ya guys ya. Buat teman-teman yang baru daftar, baru download aplikasi ini, teman-teman jika ingin mendapatkan koin tambahan, jika teman-teman tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan orang lain di bagian ini. Nanti kalian bisa dapetin poin tambahan ketika kalian memasukkan ID pengundang di sini. Jika kalian tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan Mimin. Kalau kalian keberatan, bisa kalian gunakan kode undangan orang lain. Caranya klik seperti ini. Nanti kalian bisa dapetin 3000 koin apabila kalian mengaitkan atau memasukkan kode undangan orang lain di bagian ini guys. Jadi seperti itu. Oke, nanti teman-teman silakan aja masukkan di sini kode undangan orang lain, lalu bisa klik di bagian kirim yang berada di sini teman-teman. Nah, lalu seperti itu ya guys ya untuk misi-misi yang kedua. Oke, lanjut ke misi yang ketiga, kita kembali dulu. Di sini ada beberapa misi lagi teman-teman. Kita bisa pergi ke menu hadiah yang berada di tengah. Di sini ada menu hadiah, kita bisa klik seperti ini. Oke, di sini ada beberapa peti, ada spin, ada dadu. Di sini kita bisa mainin nih. Nanti kita bisa dapetin lagi, guys, untuk poin-poinnya. Yang pertama kita cobain aja satu persatu. Untuk yang ini ya, kita bisa tap yang ada kotak ini. Anda tidak memiliki peti harta karun, cukup tidak dapat membuka, kalian dapat menonton video dan membaca novel untuk memperolehnya. Kita bisa klik di bagian yakin. Jadi kita harus menonton video, membaca novel untuk mendapatkan atau untuk membuka box ini guys. Dan di sini kita coba untuk spin aja ya. Kita bisa klik seperti ini. Oke, di sini kita mempunyai 10 kali kesempatan untuk memutar spin teman-teman ya. Kita langsung putar aja sekali aja. Oke, di sini ada beberapa bonus juga, kotak-kotak harta karun, dan kita dapetin 30 koin teman-teman. Nah, untuk mengkali lipatkan 30 koin ini, kalian bisa klik di bagian klaim 2 kali lipat. Jadi seperti itu ya guys ya, kalian bisa langsung klik aja nanti untuk mengklaim koinnya. Nah, jadi kita putar lagi ya. Di sini tinggal 7 kesempatan lagi untuk memutar spin. Oke, di sini tinggal 7 putaran lagi ya. Kita dapat 50 poin. Oke, kita klik tanda silang yang berada di sini untuk keluar dari misi spin ini. Oke, lanjut ke misi berikutnya. Di sini ada dadu, teman-teman. Kita bisa memutar dadu untuk mendapatkan poin, untuk mendapatkan beberapa hadiah lagi guys. Kita klik go seperti ini. Oke, kita dapat 5 langkah dan kita tunggu di sini. Oke, kita dapat maju 1 langkah lagi ya guys ya. Oke, kita cuma dapat 10 koin ya guys ya. Jadi seperti itu. Di sini banyak misi-misinya ya guys ya untuk di dalam aplikasi ini. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya. Nanti ketika kita mengaitkan kode undangan orang, kita dapat 3000, terus di sini undian ponsel kita dapat nanti poin, terus di sini undang teman dan dapatkan hadiah. Kita bisa klik di bagian undang ini ya. Nah, di sini ada sistem undang teman, guys. Di sini sistem undang temannya itu cukup besar juga yang kita dapetin. Kita bisa dapat Rp660.000 dengan hanya modal undang teman. Kita bisa klik di bagian segera lihat dulu ya. Oke, jadi di sini teman-teman, Mimin tidak menyarankan kalian, Mimin hanya mereview saja, tetapi aplikasi ini sudah terbukti membayar. Barangkali kalian belum tahu tentang aplikasi ini, gas aja guys ya. Oke, di sini pada hari ini ada beberapa orang yang telah mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 5 dan peringkat seterusnya, dan mereka mendapatkan beberapa bonus dari undang teman. Di sini kalian bisa lihat ini lumayan gali guys. Mereka dapetin poin sebanyak ini, tentu saldo dana ataupun uang yang mereka dapetin juga banyak ya guys ya. Nah, di sini untuk masuk peringkat 20 teratas, kita akan mendapatkan hadiah tambahan.
Oke, di sini kita bisa klik dulu garis seru yang berada di sini, ada tombol atau logo seru untuk melihat dulu untuk pengaturannya ataupun peraturannya, teman-teman. Oke, di sini peraturan untuk undang teman ini, peringkat hanya akan menghitung pengguna yang diundang pada hari itu. Oke, di sini peringkat berakhir pada pukul 00.00. Oke, setiap hari untuk menghitung pengguna yang diundang. Di sini silakan kalian baca-baca aja, nanti ketika kita berada di peringkat 1 sampai ke peringkat 20, kita nanti mendapatkan bonus yaitu berupa poin. Dan poinnya ini bisa kita tarik nanti menjadi kopai, dana, dan OVO, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Di sini teman-teman silakan aja untuk cara undang temannya, kita bisa klik di bagian segera undang. Oke, di sini kita bisa langsung sebarkan ke Facebook atau kita bisa langsung salin tautan kita dengan cara klik salin konten atau salin yang saya tanda ini. Oke, kita salin seperti ini. Oke, secara otomatis sudah tersalin, lalu kita bisa langsung sebarkan ke media sosial kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk melihat kode undangan kita di sini, teman-teman, kalian bisa copy aja ya. Oke, bagaimana mengundang teman untuk dapat 29.000 koin? Yang pertama, klik bagian bagikan tautan undangan. Yang kedua, bagikan ke teman kalian dan berhasil teman kalian mendaftar dan teman kalian memasukkan kode undangan kalian, nanti kalian bisa dapetin saldo yaitu Rp29.000. Dan 29.000 koin ini tidak secara langsung kalian dapetin karena ada step by stepnya. Pertama, kalian dapat 4.000 dicicil-cicil dulu, teman-teman. Baru 10.000, baru 15.000, dan seterusnya. Oke, untuk hari pertama nanti kalian langsung dapat 4.000. Hari kedua, hari ketiga, teman kita itu harus membaca 3 bab novel setiap hari selama 3 hari berturut-turut, baru kita nanti akan mendapatkan 10.000 koin dan seterusnya. Kalian bisa baca ya, ini ada keterangannya, kalian bisa baca aja jika teman-teman kurang paham. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorial kali ini. Kita langsung lanjut ke misi berikutnya. Di sini ada misi nonton video juga. Nanti kita bisa dapetin 100 poin, teman-teman. Kalian bisa klik nanti di sini ya. Untuk perharinya kita bisa menonton 5 video per hari, guys. Oke, lumayan ya. Untuk aplikasi ini banyak misi-misi yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan poin-poin tambahan. Terus di sini kalian bisa baca 5 bab novel, nanti kalian bisa dapetin 200 poin. Terus di sini ada misi game juga, game gosok-gosok, teman-teman. Nah, di sini ya kalian bisa beresin aja. Nah, ini ada beberapa video juga yang bisa kalian tonton nantinya. Oke, nanti di sini jika poin kalian sudah banyak, di sini poin mimin udah banyak. Ini kalau dirupiahkan Rp49.000. Oke, teman-teman, di sini kita langsung klik aja di bagian the push ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin withdraw dari nominal Rp600, Rp2.000, Rp4.000 ya. Dan yang 3 nominal ini, teman-teman harus memenuhi persyaratannya, yaitu harus check-in setiap hari menurut syarat dan ketentuannya. Klik aja seperti ini dan akan kelihatan syaratnya. Nah, kita klik seperti ini akan kelihatan persyaratannya, teman-teman. Jadi untuk menarik Rp600, Rp2.000, dan Rp4.000, kita harus mengikuti step by step syarat dan ketentuannya. Tapi kalau ingin withdraw Rp100.000, itu tidak ada syarat dan ketentuannya. Jadi bisa langsung kita tarik tanpa check-in harian, teman-teman. Oke, untuk Rp100.000 itu, kalau kalian ingin withdraw ke dana Rp100.000, kita harus mencari koin sebanyak ini, teman-teman. Oke, jadi kalian cari aja poin sebanyak ini dengan cara paling cepat itu undang teman ya, guys ya. Oke, jadi seperti itu aja. Jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan. Jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua. Dan mimin udah pernah melakukan penarikan percobaan 200.000 ya, guys ya. Maaf, Rp200 dan sudah berhasil dan sudah mimin terima. Dan udah banyak juga yang melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini pun sudah rilis di Google Play Store. Barangkali teman-temanku semua belum tahu tentang aplikasi ini. Yang sudah tahu silakan di skip ya, guys ya. Oke, cukup sekian dulu tutorial yang bisa mimin berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.